Ini guys, ini mencoba memelihara lele dalam ember dan menanam kangkung. Di situ juga ada menanam cabai. Kita coba ya. Ini udah 1 minggu lele kita tebarkan. Ini contoh bibit kangkung. Jadi bibit kangkung ya. Baru 2 hari. 2 hari ini, 2 hari. Belum jadi ini 2 hari. Ini 2 hari, ini 2 hari. Ini pohon cabe, pohon cabe. Nih. Yang ini kangkung udah 4 hari, 4-5 hari dah. Ini guys, ada 3 cup yang 3-4 hari. Lelenya udah sampai umur 1 minggu. Saya isi 1 ember ini 105. Tapi 2 hari 3 hari saya cek mati 31 lele. Lele yang besarnya saya tanam itu tebar yang panjangnya kurang lebih 78 cm. Kematian 31 dimungkinkan karena bibit-bibit yang kurang baik ya, maklum pemula ya, pemula nih mencoba bibitnya, jadinya didapat di tempat yang kurang bagus, kali tempat penjual lele yang kurang baik. Ini coba ya, saya kasih makan ya. Kita aja dulu nih, tadi udah saya kasih makan. Ini pagi hari. Tadi udah saya kasih makan, guys. Oh, itu nongol lagi. Jadi udah berumur 1 minggu kurang. Ini ember yang isinya 80 liter ya. Itu kurang ya ini. Ini nih. Ini air belum saya kuras. Biasanya saya kuras untuk sementara ini 2 hari. Entah 2 hari. Oh, tuh dimakan ya. Terus saya kasih makan. Ini menanam kangkung, bahan dasarnya dari itu tuh yang arang, atasnya kasih tisu biar nggak ke bawah. Sudah jadi 3-4 hari ya. Kalau cabai dan tanamnya tetap dari tanah, tapi kena airnya nggak dalam amat ya, biar akarnya nggak mati, nggak busuk. Oke, sementara itu dulu ya. Ini hari Kamis 28 Mei saya tanam, tanggal 20-an lah, 21 ikan-ikannya.